bukan sanak, bukan pula saudara. Namun kalau mati, ikut merasa kehilangan. Diantar oleh istri dan para putra-putrinya, Raga yang telah ditinggalkan hayatnya di rumah sakit kota Zurich pada tanggal 9 April 1966, tiba kembali di tanah air pada tanggal 18 April secara resmi di Stasiun Udara Internasional Kemayoran. Ia dikenal dengan julukan Bung Kecil yang berjiwa besar. Ia telah memimpin Kabinet Republik Indonesia yang pertama sebagai Perdana Menteri. Ia pun telah berhasil memperjuangkan pengakuan internasional atas kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan ucapan terima kasih, Insinyur Juhana selaku wakil keluarga menerima peti jenazah dari tangan pemerintah yang diwakili oleh Waperdam Adam Malik. Diiringi rasa hormat dan haru oleh handai tolan, kawan dan sahabat, peti jenazah diangkat meninggalkan Kemayoran. Ya, Tuhan telah membebaskannya dari derita lahir dan batin. Dia adalah Sutan Syahrir yang menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 57 tahun karena penyakit tekanan darah tinggi. Kibaran sang merah putih setengah tiang pertanda bahwa negara ikut berkabung atas wafatnya seorang putra bangsa yang terbaik. Kerabat dan sahabat yang jauh dan yang dekat berduyun-duyun berkunjung untuk menyatakan duka cita dan hormatnya atas pengorbanannya yang tertinggi demi membela hak azazi manusia, rasa keadilan dan kebenaran. Dan karena jasa-jasanya ini, oleh paduka yang mulia Presiden Soekarno, mendiang Sutan Syahrir dianugerahi gelar pahlawan nasional. Sejak tahun 1962 hingga akhir hayatnya, Sutan Syahrir hidup dalam pengasingan dari masyarakat ramai sebagai akibat pertentangan pandangan dan pelaksanaan politik negara. Partai Sosialis Indonesia, di mana ia menjabat ketua umumnya, dinyatakan sebagai partai terlarang dan ia bersama kawan-kawan sefahamnya terpaksa menjalani hidup yang jauh dari segala aktivitas politik. Sebagai seorang yang selalu hidup dalam gerak dinamikanya politik, proses pengasingan yang berlarut-larut ini akhirnya menimbulkan penyakit tekanan darah tinggi yang meningkat hingga melemahkan syaraf lidahnya. Ia tak berdaya lagi mengeluarkan sepatah kata pun. Ya, puncak derita ini ia tanggung dalam kesunyian harapan. Diiringi kata selamat jalan oleh Brigjen Sudewo, selaku wakil angkatan 45, disaksikan oleh segenap kerabat dan sahabat, jenazah diusung keluar rumahnya untuk kemudian diantar menuju ke makam pahlawan Kalibata. Turunnya hujan dengan mendadak, tatkala peti jenazah memasuki pintu gerbang makam pahlawan, bagaikan kata mengayu bagiannya zat yang maha mengetahui atas gugurnya seorang pahlawan dalam medan juang.
Oleh Menteri Sekretaris Negara Muhammad Ihsan SH dibacakan surat keputusan Presiden yang mengangkat almarhum menjadi pahlawan nasional. Baperdam Dr. Laimena menyatakan terima kasih pemerintah dan negara atas jasa almarhum dan semoga segala amalnya menjadi suri teladan bagi kita dalam menyelesaikan revolusi nasional. Dr. Muhammad Hatta atas nama sahabat seperjuangan menyatakan rasa sedih dan dukanya atas kehilangan yang besar ini. Namun justru kehilangan ini hendaknya menjadi cambuk bagi kita sekalian untuk lebih ulet lagi dalam perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran. Kini ia tiada lagi di tengah-tengah kita. Ia pergi ke alam nan abadi tanpa meninggalkan kata apa-apa. Akan tetapi, peribahasa berkata, satu perbuatan lebih berharga daripada 1000 kata. Kalau peribahasa ini kita yakini kebenarannya, maka tiada jalan lain bagi kita kecuali terus berjuang menegakkan rasa keadilan dengan perbuatan yang nyata. Sehingga kemerdekaan yang telah kita beli dengan darah dan jiwa pahlawan-pahlawan kita benar-benar memberi kebahagiaan hidup, lahir dan batin bangsa dan rakyat Indonesia. Semoga Allah meridhoi perjuangan bangsa Indonesia yang berderap di atas petunjuk-petunjuknya. Amin.